Mas kalau merespon keraguan beberapa pihak gimana Mas? Merespon keraguan beberapa pihak? Ya monggo. Subscribe Berita Surakarta. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kan DPR kan boleh ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Kalau saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita gak usah coba-coba. Mas, tadi kan putusannya MK sudah jatuh bahwa ditolak yang maksimal 70 tahun itu Mas. Ya udah. Ya udah, saya malah belum ngikuti ya, mohon maaf. Ya. Mas, kemarin diberikan selamat sama Pak Ganjar, Mas. Iya. Matur nuwun, matur nuwun. Mas, kemarin waktu ketemu pesannya anu, Mas. Biar matur nuwun. Nanti pertandingannya bisa fair, Mas. Iya. Pasti. Mas, ya. Matur nuwun. Mas mungkin enggak. Besok masih ada paripurna juga. Oke. Nanti ya. Mas kalau merespon keraguan beberapa pihak gimana Mas? Merespon keraguan beberapa pihak? Ya monggo, ya warga saja yang menilai. Oke. Saya tak jalan dulu ya. Ya, besok lagi. Oke. Gibran foto dulu ke mana? Mas sudah pamit. Sudah ketemu dari Jumat malam ya. Makasih ya. Makasih. Sudah ketemu Jumat malam kemarin. Sudah ketemu Jumat malam kemarin dengan Pak Arsyad juga ya. Makasih nggih. Makasih. Sudah mengajukan surat. Itu dari pimpinan partai aja yang ini ya, nanti per statement ya. Ya, makasih nggih. Pun besok lagi nggih. Mas kemarin itu. Makasih. Ya, ada rencana ketemu sama Mas Ibas, Mas. Makasih. Ada rencana ketemu sama Mas Ibas? Ya, nanti nggih. Udah kemarin udah lama sama Mas Agus nggih. Nanti lagi nggih. Subscribe Berita Surakarta.